back from the dead. Handstand adalah salah satu skill statik dalam calisthenics yang sebenarnya sangat menarik dan mampu membuatkan orang terkesima apabila melihatnya di hadapan mata. Handstand adalah skill yang boleh dikatakan tidak terlalu sukar untuk dikuasai berbanding skill-skill calisthenics yang lain dan tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk dikuasai. Hal ini kerana handstand adalah skill yang tidak terlalu strength demanding, tapi ia adalah gabungan antara strength, balancing dan mobility. Dalam video kali ini saya akan berikan 5 tips berdasarkan pengalaman saya sendiri bagaimana untuk belajar handstand dengan cepat. Tips yang pertama ialah kita berbicara tentang strength. Handstand memerlukan strength di bahagian shoulder untuk menampung beban badan apabila kita terbalikkan badan kita dan menahan badan untuk statik. Lagi tinggi strength di bahu kita, lagi lambatlah muscle bahu untuk fatigue dan kita boleh hold handstand dengan lebih lama. Untuk develop strength dalam handstand, saya sarankan kita bina foundation strength yang kukuh terlebih dahulu di otot bahu dengan melakukan senaman pike push-up dan variasinya untuk bina overhead strength. Pike push-up boleh dilakukan dengan tangan dan kaki di atas lantai yang sama level ataupun boleh ditinggikan kaki untuk lebih advance dan susah. Cuba pastikan kita boleh buat 10 rep dengan good form pike push-up terlebih dahulu sebelum kita cuba melakukan handstand. Tips yang kedua ialah sebelum cuba melakukan posisi handstand, pastikan kita warm up wrist kita terlebih dahulu supaya wrist kita tak terkejut disebabkan tekanan dari beban handstand yang akan menjadikan kita rasa sakit yang amat dan boleh mencederakan wrist kita. Anda boleh buat di atas lantai dalam keadaan pronated, supinated, inverted dan lain-lain. Anda boleh buat dynamic dan static stretch. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang senaman wrist, saya telah buat satu video tentang senaman wrist untuk mengelakkan kecederaan. Anda boleh tengok video saya tersebut di link di atas. Tips yang ketiga ialah teknik atau cara untuk berada dalam posisi handstand. Kita perlu mengajar badan kita bagaimana cara kita untuk terbalikkan badan ke posisi handstand dan bagaimana kita berlatih untuk balancing badan agar tidak terjatuh dan kekal statik. Untuk para beginner, pasti ini sesuatu yang sukar dan mengejutkan otak serta badan kerana tiba-tiba badan kita diterbalikkan. Darah akan turun laju, muka menjadi merah dan anda mungkin merasa pening seketika. Jangan risau, itu semua normal berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oleh sebab itu, dinding adalah sahabat baik anda apabila anda baru berjinak-jinak dalam handstand. Untuk beginner, sudah tentu kita merasa takut kalau kita terjatuh apabila melakukan handstand. Maka, kita gunakanlah dinding sebagai penahan kita dari jatuh ke belakang. Cuba biasakan otak dan badan kita berada dalam kedudukan handstand terlebih dahulu. Biar badan kita faham, kita berlatih dan berlatih di dinding. Nanti akan sampai satu masa, badan dan otak kita dah klik dan faham posisi handstand tu, maka kita mula rasa selesa, dah tak pening dan dah boleh berada dalam posisi dalam keadaan yang lama. Jadi bila sampai ke tahap tu, kita boleh mula berlatih untuk balancing. Caranya ialah kita letak tangan kita jauh sikit dari dinding dan kita lakukan handstand, kita tolak kaki kita ke dinding. Kemudian kita luruskan satu kaki dan gunakan kaki yang sebelah lagi untuk tahan di dinding. Kemudian secara perlahan-lahan kita tolak kaki kita dari dinding sedikit demi sedikit dan kita cuba balancekan badan kita. Kalau jatuh, kita buat semula lagi dan lagi. Kita berlatih berulang-ulang kali sampai kita rasa fatigue dan kita perlu rest untuk kita kembalikan masa kita bertenaga semula. Okey, kemudian lama-kelamaan masa dan badan kita akan simpan memori cara kita belajar handstand dan badan kita akan biasa. Maka di situ kita akan boleh hold handstand dan belajar balancing.
Jangan letakkan tangan terlalu jauh dari dinding. Kita mahu elakkan badan kita dari arch ataupun terlalu lentik yang akan menyebabkan sakit di bahagian lower back dan tidak bagus untuk belajar balancing. Jangan juga kita terus cuba lakukan handstand tanpa memposisikan tangan di lantai terlebih dahulu. Hal ini akan mengakibatkan posisi tangan kita tidak selari dan bahu kita tidak berada dalam satu line yang sama. Tips yang keempat ialah setelah kita sudah pandai balancing dengan bantuan dinding, kita boleh cuba lakukan free standing handstand tanpa bantuan dinding. Pastikan kita letakkan tangan lebih sedikit dari shoulder width dan cuba tendang kaki naik ke atas. Untuk memudahkan balancing, saya sarankan anda cuba buat bentuk L menggunakan kaki anda, yang mana satu kaki cuba lurus dan ke atas, manakala satu lagi naik separuh dahulu, kemudian perlahan-lahan luruskan bersama kaki lagi satu. Ini akan mengajar badan kita untuk balance dengan lebih mudah dan anda tidak terlalu mudah untuk jatuh berulang kali, yang akan menyebabkan badan anda letih dan bahu menjadi fatigue. Andai kata anda lose balance, ada dua cara untuk landing ataupun bail. Cara yang pertama ialah twist, yang mana kita twistkan badan kita ke tepi dan landing ke tepi. Cara kedua ialah kita roll badan kita ataupun guling badan kita ke hadapan. Secara personal, saya lebih suka dan selesa dengan cara twist kerana ia lebih selamat. Roll juga selamat, cuma anda mungkin akan rasa sedikit hentakan di belakang dan perlukan ruang yang banyak untuk guling. Jadi, belajarlah cara untuk landing supaya anda boleh buat handstand dengan selamat. Tips yang kelima, untuk memastikan handstand kita dalam keadaan yang lurus, ia adalah berkaitan dengan shoulder mobility. Anda boleh buat senaman downward dog untuk membuka shoulder anda dan align shoulder dan chest ke dalam supaya ia lurus bersama badan. Senaman yang kedua ialah senaman shoulder extend. Dalam senaman ini, anda mengambil sesuatu yang panjang dan keras, macam contoh saya ambil pull up bar, dan anda pegang dan stretch bahu anda hingga ke belakang. Senaman ini juga akan bantu extend shoulder anda supaya lurus dan align dengan badan. Pastikan badan anda tidak tonggek ataupun arch. Pastikan anda squeeze badan anda supaya dia lurus. Senaman ketiga ialah assisted shoulder opener. Dalam senaman ini, anda letak tangan anda di dinding dan luruskan badan anda sambil stretching bahu dan dada anda ke bawah. Pastikan anda jaga form macam saya sebut tadi dan tidak rest badan anda yang akan menyebabkan anda tonggek dan tidak lurus. Squeezekan core dan pinggul anda. Lakukan ketiga-tiga senaman ini secara dinamik dalam 30 ke 45 reps dan hold static dalam 30 ke 60 saat. Sekadar peringatan, untuk dapatkan handstand yang lurus, ia akan mengambil masa dan anda perlu konsisten stretching bahu anda dan stretching dada anda. Jadi suatu hari nanti, bahu dan dada anda akan mobile dan anda boleh handstand dalam keadaan yang lurus dan cantik. Okey, bonus tip. Saya ada sediakan bonus tip untuk anda yang menonton video ini. Manfaatkan jari anda supaya ia memudahkan anda untuk balancing. Buka jari anda seluas-luasnya supaya dia akan ada banyak point of contact. So, jari anda ini anda cengkam lantai betul-betul. Apabila anda hendak jatuh ke depan, tahan guna jari dengan cengkaman. Apabila anda rasa nak jatuh ke belakang, cuba tahan guna palm supaya ia balance semula. Ini adalah tips yang saya belajar dan memang membantu saya dalam balancing untuk handstand. Alright, itu saja untuk kali ini. Saya harap anda faham dan boleh amalkan tips yang saya beri. Andai terdapat apa-apa soalan atau pandangan, sila komen di ruangan di bawah.
saya cuba membantu apa yang termampu. Terima kasih atas tontonan. Jemput untuk like, share dan subscribe channel saya supaya anda tidak terlepas video saya di masa akan datang. Subscribe adalah percuma tanpa apa-apa bayaran dan saya sangat hargai sokongan anda. Ia amat memotivasikan supaya untuk menghasilkan video dengan kualiti yang lebih baik dan untuk saya improve dari semasa ke semasa. Terima kasih, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.